بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 1 hari bulan 11 2024, bersamaan dengan 29 Rabiul Tsani 1446, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Al-Azkar An-Nawawiyah yang kita terjemahan muka surat 559 nombor 35, perintah menunaikan janji. Bagi orang yang ada kitab Arab, bab yang ke-288, Babul Amri Bil Wafa'i Bil Ahdi Wal Wa'di, bab arahan supaya tunaikan perjanjian dan segala jenis janji kena tunai. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita 4 ayat dalam mukaddimah bab ni. Ada 4 ayat. Ayat yang pertama, qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Macam mana pelajar kita nak janji dengan Allah? Siapa dia tahu apakah bentuk janji dengan Allah? Ya. Apa? Mana adik ni? Nazar. Nazar tu kita berjanji dengan Allah. Kalau aku dapat sekian, wajib atau aku 9 kambing. Mau berjanji dengan Tuhan. Allah tak perwajibkan, awak sendiri yang perwajibkan. Suratul Nahli ayat 91. Ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Surah Al-Maidah ayat 1. Ini akad kita dalam jual beli, dalam kontrak, dalam apa-apa, dia panggil awfu bil'uqud. Ini janji dengan manusia. Yang ketiga, qauluhu ta'ala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita berjanji, kena tunai, karena Allah Ta'ala akan minta pertanggungjawab kita di depan Allah di akhirat esok. Suratul Isra ayat 34. Kata Nawawi, wal ayatu fi dzalika katsiratun, ayat-ayat tentang janji ini cukup banyak. Dalam Quran banyak ayat tentang janji. Wa min asyaddiha qauluhu ta'ala, dan yang kuat tekanannya, penekanannya paling tegas adalah firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Ini berat kita ni. Para pendakwah, para penceramah, para pengkuliah, jangan pandai bercakap je, tak pandai buat. Sebab apa?
kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebenciannya di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Orang panggil cakap tak serupa bikin. Suruh orang buat baik, dia sendiri tak baik. Suruh orang warak, dia sendiri tak warak. Suruh tu suruh ni dia tak buat. Kita kata ini kepincangan besar yang berlaku dalam sebahagian manusia. Jadi supaya kita tidak mendapat kabura maqtan, kemurkaan besar, supaya kita selamat daripada dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, apa kita kena buat? Tunaikan janji, kotakan apa yang dikata, buat apa yang diajar. Itu kena apa ni? Allahu Akbar. Ini dia panggil bahayanya manusia yang bercakap saja. Lah ni ramai orang bercakap kuat ni. Oh, waktu dia mengajar kilit kita tersauh, lebu kita depa tiak dia kan. Lepas dia kuliah dia buat di tangga masjid lebih pada orang jahil tukik. Gapo dalam ketubuh kata ni? Jahil murakab. Ini masalah kita lah ni. Sebab itulah para jemaah, para pelajar, anak-anak murid kita yang disayangi ini, kita kena jaga akhlak, jaga adab. Jangan duduk kita tu yoya-yoya lebih daripada orang tak reti lagi, jangan. Jadi orang hormat kepada kita kerana ada ilmu. Rupanya kita boleh reti cakap ya, buah besar, tapi tidak laksanakan apa yang kita tahu. Apalagi kalau menyentuh tentang halal haram dalam kehidupan. Dia tahu benda tu haram, tapi dia buat juga. Dia tahu benda tu berdosa, tapi kerana nak orang panggil musayaratun nas, nak ambil hati orang, tak berani tegur. Kenapa ustaz senyap tu? Eh, tak boleh. Tak. Jadi kita kata kita tegur. Tapi kita kena maklumkan benda yang buruk, buruk. Jangan duduk main orang panggil. Sebab itulah kata orang, siapa nak jaga hati orang, maka dia akan kecundang. Ini ayat ini sentak kepada para pendakwah yang pandai bercakap tapi tak pandai buat. Ajak orang suruh buat baik, dia sendiri ketinggalan. Na'uzubillah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah bawa kepada kita hadis, tengok hadis nombor dalam terjemahan 901. Dalam kitab Arab 946. Warwina fi sahihayil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu tiga. Tulis pelajar, dia panggil munafik amali. Munafik ada beberapa kategori? Dua. Satu dia panggil munafik i'tiqadi, tu kafir. Kafir yang sembunyi kekufuran dalam hati, mulut dia kata beriman. Oh, ini bahaya. Oh, ini paling bahaya sekali. Karena itulah Allah campur dia fi darkil asfali minan nar, ke dasar neraka yang di bawah sekali. Sebab dia tipu. Dia tipu kita. Konon-konon dia beriman tapi tak beriman. Ini cukup berbahaya. Dua, wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia mengingkari, tak tunai janji. Setengah orang ni kalau berjanji bukan berjanji main-main, siap dengan surat tanda tangan lagi. Nyekoyok surat bodoh-bodoh. Tak cukup dengan ceramah, kita berguling atas jalan. Janji itu janji ni. Sekarang ni apa sudah jadi? Tinggal semua, tinggal kenangan. Yang ketiga, wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah kepercayaan tugas, dia khianat. Orang suruh jaga negeri, suruh jaga rakyat, dia pergi jaga duit dia, jaga poket dia lah. Jaga kroni, kita kata ini cukup berbahaya. Sebab ini sifat munafik. Zada fi riwayatin
ada tambahan dalam riwayat lain, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia puasa dan salat serta beranggapan dirinya seorang muslim, tapi perbuatan itu perbuatan munafik. Macam yang munafik di sini dia panggil munafik amali. Tanda tu pelajar jangan salah faham. Nanti kalau orang bohong, dia kata awak munafik. Dia kata mengkafir aku. No. Kafir munafik i'tiqadi. Kalau perbuatan dipanggil munafik amali. Orang ini tidak kafir tapi dosa besar. Perbuatan itu dosa dosa besar. Wal ahadis bihadzal makna katsiratun wa fi ma dzakarnahu kifayatun. Sedak ke bahasa Arab. Hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini cukup banyak, dan cukuplah kami menyebutkan beberapa hadis dari bab ini. Alhamdulillah kifayah cukup. Wa qad ajma'a al-ulama 'ala anna man wa'ada insanan shay'an laysa bimanhiyyin 'anhu fayambaghi an yafi biwa'dihi. Para ulama telah berijma', sepakat bahawa apabila seorang menjanjikan sesuatu yang tidak dilarang kepada orang lain, kalau dia janji benda haram, tak ayalah, mung kalau dapat sekian-sekian aku beri sebotol arak, boleh sungguh benda tu? Beri ke tak? Beri buat apa? Tak boleh buat kek, tak boleh minum. Beri seekor kambing tak apa. Nah, dia kata nak beri seekor bak satu, boleh? Nah, tak boleh bagi. Itu beri benda haram. Benda tak haram, maka dia sepatutnya, sepatutnya alaihi, ha, mesti menunaikan janjinya itu. Amun janji orang tak tunai. Kalau tak tunai apa jadi? Munafik. Kita kena beza di antara janji main-main dengan janji sungguh-sungguh. Kalau janji saja gitu tak apa. Contohnya kata, kalau tengoklah kalau saya ada peluang saya bagi benda ni kau. Janji mulut gitu ya orang panggil. Bukan kata semangat pun ada. Apa apa hukum? Tengok ni. Ada apakah hukumnya sunat atau wajib? Mana kalau orang itu janji tapi bukan janji bi aimanin muakkad, bukan kata buat surat perjanjian. Kamu dia ataupun dia bersumpah, kemudian dia main-main, tak. Hak ni kata janji biasa gitu. Macam ayah kata kanaklah, mu kalau boleh lima ya aku beli basikal sebuah. Anak dia tengok pula sungguh ngaji-ngaji, tiba-tiba tak dapat lima ya, ayah dia tak beli. Ada kerajuh dia tu munafik. Sudah. Balik-balik cekok pinggir ayah, ayah munafik, tipu kita. Jadi ada ada kategori. Tapi kalau ayah dia kata betul-betul, mu aku janji ni, janji. Itu kalau tak buat juga munafik. Tapi kalau janji hak biasa ya. Apakah hukumnya sunat atau wajib? Ada perbezaan pendapat dari kalangan ulama. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian besar ulama pendapat ia menepati janji sunat yang apabila ditinggalkan bererti meninggalkan yang utama dan telah mengerjakan amalan yang sangat makruh. Makruh itu dibenci oleh syarak sebab dia pergi kepada amalan munafik. Tetapi tetap tidak berdosa. Tak dosa itu dalam saat ini, janji-janji hak biasa tadi. Tapi kalau janji muakkad bertulis siap-siap lah, itu kelentong nama dia. Kita kena betul kefahaman ini. Membaca kitab ni salah boleh janji tipu. No. Sementara sebagai ulama lain berpendapat bahawa menapak janji itu wajib. Dapat janji itu wajib bukan sunat. Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki. Para pelajar kena-kena. Ibnu al-Arabi. Ada alif lam. Ibnu al-Arabi al-Maliki. Ini tokoh ulama hadis dan ulama tafsir. Dari sudut mazhab dia mazhab Malik. Ada seorang lagi Ibnu Arabi tak ada alif lam. Ibnu Arabi. Itu ulama tasawuf sufi yang pandangan dia sangat kontroversi. Kalau kita tak pandai atau sudah baca lah kitab dia tu. Kitab khusus, kitab lain-lain tak baca. Sebab dia pergi kepada masalah bercanggah dengan sunnah. Kata Ibn al-Arabi rahimahullah, ulama yang paling tegas dalam pendapat ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz kalau janji
tak boleh. Misi tunai. Mazhab Maliki memiliki pendapat ketiga, iaitu apabila janji sebut terkait dengan suatu, seperti dikatakan, menikahlah, maka aku akan beri demikian-demikian. Gitu ya dia kata. Ah, awal, mungkin bini, aku hadiah kamu. Aku nak agak. Ah, naklah budak dia tu. Dah. Maka atau bersumpahlah bahawa engkau tidak akan memperolokkanku. Dia kata bersumpah. Au ihlif annaka la tasmuni. Musumpah, mutaakah hina aku. Budak ni dia suka perli pak cik ni. Gelalah dah. Berjalan sengit ke, tempang ke, pandai seru ke, macam-macam gelar budak-budak ni. Dia pun pegang budak ni, dia kata musumpah, lepas ni mu jangan cerita aku lagi. Jangan perli lagi. Kalau mu sebulan yang mu tak mengenak aku, aku wi hadiah, gitulah dia kata. Dan seumpamanya. Maka apakah hukum? Wajabal wafa, maka wajib dia kena tunai. Kena bui sungguh dia kata tadi. Wa in kana wa'dan mutlaqan lam yajib. Tapi kalaulah janji biasa-biasa gitu ya. Tak apalah, nanti aku sini aku benda kamu. Gitu ya dia kata. Lepas tu dia tak bagi. Atau lima aku. Sementara jika janji yang diucap tidak terkait dengan suatu apapun, maka menepatinya adalah hukumnya sunat. Alhamdulillah. Maknanya hukum janji ni tengok kategori. Kalau janji bi'aiman mu'akkad, dengan perjanjian dengan bertulis, dengan mati stem lah, maka itu kena tunai. Kalau tak tunai munafik. Tapi kalau janji-janji biasa gini, ada khilaf ulama itu, yang aulanya kena tunai. Tapi kalau tak tunai, orang panggil orang ni cuai dalam janji dia, mana manusia yang tidak baik. Tamatlah kita. Wastadalla, mereka yang tidak menghukumkan wajib, dia kata tak wajib tadi, kita tunai itu, beralasan bahawa janji itu seperti pemberian, seperti hebah. Dia kata janji macam hebah. Dan pemberian tidak terjadi kecuali setelah orang yang diberi mengambilnya. Demikian menurut pendapat sebahagian besar ulama. Sedangkan menurut mazhab Maliki, pemberian dihukum wajib walaupun belum diambil. Jadi dia kata hebah ni kalau kita dia beri. Dia hebah ni dia beza dengan wasiat. Hebah ni kita beri masa hidup. Aku beri kamu ke ni. Ambil. Kalau dia ambil, jadi hak dia. Kalau dia tak ambil, kita belum jadi milik siapa-siapa lagi. Jadi dia kata janji pun macam itu juga. Selagi tak beri macam hebah. Jadi sebab itulah kita kata dalam isu ni, para pelajar kena tengok kategori janji. Jangan mudah-mudah, jangan salah guna kitab ni pula. Tak apa janji pun, kitab kata sunat je. Kalau lagu tu kak, ramahlah orang janji tipu. Jangan dikurang. Baiklah. Tamatlah kita. Bab arhan menunaikan janji. Orang tak tunai janji ni, orang termasuk dalam kategori tiga sifat munafik wal'iyaz billah. Masalah 36, bab istihbabi du'a'il insan liman 'arada 'alaihi malahu aw ghairahu. Bab sunat mendoakan orang yang menawarkan harta atau selainnya. Dalam kitab kita ni ada dah ni. Dalam kitab Perisai Muslim sudah ada semua bacaan-bacaan ni. Ya. Hari ni berapa doa baca tadi? Petak tadi. Berapa doa ngapak ni? Kalau kita teh ada ingat? Tunduk selalu kepala. Bunyi tiga rekah. Bunyi nak teh tu monyok mana kita? Ingat? Ingat baca. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau kita hafal tiga doa seminggu, khatam perintah Muslim, insya-Allah. Baiklah. Tengok hadis 902, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Bukhari wa ghairihi dan lainnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, ketika kaum muslimin muhajirin dari Mekah sampai di Madinah, Amr Rahman bin Auf telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad
Sa' bin Ar-Rabi'. Siapa dia Sa'ad? Tanda pelajar. Amrahma bin Auf kena ke tak? Siapa dia? Siapa dia Amrahma bin Auf? Hah? Bas kayo. Lagi? Hah? Hah, siapa dia ciri jawab? Minal asyarah al-mubasyirin. 10 orang sahabat yang dijamin. Oh, tu besar kali. Kaya. Ramai lagi orang kaya. Tapi orang yang dijamin syurga, berapa orang yang ada? Dia ni minal asyarah. Tulis itu, minal asyarah al-mubasyirin bil jannah. Hidup-hidup dia berjalan atas dunia ni, dia tu ahli syurga, alhamdulillah. Jadi oleh kerana dia ni ahli kopra, bila sampai Madinah, Nabi persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi', juga orang kaya Madinah. Tulis, Sa'ad bin Rabi', juga orang kaya, ahli bang, ahli kopra di Madinah. Nah, senang, kopra sama kopra duduk sekali, baru dia boleh bicara. Nah, esok kita nak nego apa, kita nak bisnes apa, kita nak import apa, kita nak atas apa. Tapi kalau kopra duduk dengan honor yang getah, tak boleh nak bicara, dia pandai menoreh lah. Itu nak Nabi Al-Ikha persaudarakan dua ni. Maka Sa'ad telah memberi tawaran kepada Amr Rahman bin Auf. Dia kata, Amr Rahman, oleh kerana kita dua beradik, uqasimuka mali, aku nak bagi dua harta aku. Ha. Aku nak bagi dua harta aku, dan salah seorang isteri aku tu aku cerai, nanti habis dah menikah kamu. Amr Rahman bin Auf, seorang sahabat yang mempunyai jiwa yang besar, bukan peminta sedekah, bukan perampas isteri orang, bukan orang nak scam harta orang. Amr Rahman bin Auf mempunyai jiwa besar. Terus dia doakan kepada Sa'ad. Tengok doa dia. Barakallahu laka, kata, fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Nah, semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Aku tak nak pun hartamu. Isterimu, aku cari hak lain. Nah, kemudian Amr Rahman kata apa? Dullani ala suq. Besok tunjuk saya di mana pasar Madinah. Dia ahli perniagaan, otak dia otak bisnes. Dia pergi duduk pasar esok, dia ambil barang orang ni, dia pergi jual, boleh untung pagi lagi. Ha. Tak lama, Nabi tengok ada inai di tangan Amr Rahman. Nabi tanya, mung kahwin? Mung nikah dah? Hom. Itulah dia panggil orang cerdik. Zaman kita hari ni, jangan buat lagu ni. Tulis. Pesan ni Abu Anas. Zaman orang tolol ni, jangan buat. Oh, nyambik habis harta kita. Tak pula oleh kerana kita dua member apa, aku ada dua kereta, mu pilih nak mana. Kebun aku ada dua, mu nak mana. Bini aku mu nak mana. Habisnya nyambik nyerapah dia, saja kita. Tak usah buat zaman kita ini. Orang ni zaman, la yas'alunan nasa ilhafa. Pada waktu itu, orang tak minta-minta walaupun dia susah. Lah ni, orang minta walaupun dia senang. Jangan gurau. Ingat dah, jangan hidup pandai-pandai. Ambil sungguh saja pada dia. Ambil saja kita. Yang pentingnya, bila orang tawar benda yang baik pada kita, kita kena kata apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ingat tu. Kalau kita tak utik Arab, kata ke Melayu. Semoga Allah Ta'ala berkatimu, keluargamu, harta bendamu. Elok. Ucaplah, doalah kepada sahabat-sahabat. Jangan bakhil dalam bab doa. Jangan kita bakhil dalam ucapannya. Yang baik dalam doa, jangan bakhil. Kalau bakhil pun tak ada gapo juga. Pahala pun tak boleh. Orang pun tak suka. Dahlah. Ha, baik, kita pindah pada bab lain. Babu ma yaquluhu al-muslimu liz-zimmi idza fa'ala bihi ma'rufa. Ini penting ni.
penting ucapan kepada non muslim kalau dia baik kita. Tulis itu, tulis mula terjemahan. Ucapan kepada non muslim bila dia buat benda baik kepada kita. Tak kira lah dia Cina ke India ke, Hindu ke, Buddha ke, orang asli ke, orang bukit ke. Jadi kita kena kena doakan. Tapi cara doa tu mahu nak belajar. Qala An-Nawawi rahimahullah, i'lam annahu la yajuzu an yud'a lahu bil maghfirati. Perlu dipahami bahawa tidak boleh seorang muslim mendoakan keampunan atau yang sepertinya kepada orang kafir. Tak boleh. Orang kafir jangan doa semoga Allah Taala ampunkanmu, semoga Allah Taala masuk awak dalam syurga, semoga engkau tenang di sana. Gapo dia panggil kok orang putih ni? Peace apa benda ni? RIP. Ha. Apa peace? Neraka orang kafir. Macam mana kita duk peace dia lah. Kita boleh ucap untuk dunia je. Tengok ni dia kata. Tetapi boleh mendoakan agar mendapat hidayah. Ha, kita berdoa biar dapat hidayah, sehat tubuh badan, selamat sejahtera kehidupan, boleh. Macam mana kita nak kata? Ha? Macam contohnya kita kata kawan kita ni buat baik kita. Bui hadiah ke apa? Allah. Kita kata semoga Allah Taala bagi awak ni tenang hidup, happy, bahagia. Boleh kan? Hak sedap laginya, semoga Allah Taala bagi hidayah padamu, boleh duduk sekali dengan aku. Oh, baru sedap. Berani ke kita kata gitu? Kena berani lah. Baru betul. Allahu Akbar. Ingat eh? Tulis itu. Penting ini kaedah. Jenis bentuk ucapan yang kita boleh ucap kepada kepada orang kafir. Macam kita di Malaysia ni banyak sangat pergaulan kita dengan non muslim, perayaan dia pula banyak. Hari dua ni orang panggil depa Bali. Lagi hak belah buah kelapa tu apa dia tu? Siapa Bali? Tak ingat lamut eh. Tai pusam. Hak belah buah nyopo habis tengah jalan di Penang. Bukan apa tu? Lepas tu mari awal tahu Cina. Lepas tu mari hari Kristian. Lepas tu mari hari macam-macam hari ada. Macam mana kita orang Islam nak ucap? Kalau kita jumpa, kalau dia tu keluarga awak. Nah, keluarga dia tu bukan Islam, contohlah. Ataupun kawan dia, jiran dia bukan Islam. Kita ucap gitu lah. Jangan ucap, jangan kata, oh semoga awak happy. Hari ni hari kelahiran Tuhan. Woi, jangan kata. Ha, yang gua boleh kata macam mana? Semoga you happy lah. Tak, tenang-tenang je hidup ni. Mana ucapan tidak menunjukkan kepada keagamaan. Kalau sebab agama dia, mana boleh kita sokong dia. Dia kata Tuhan ada anak, hari tu hari Krismas tu hari kelahiran Tuhan. Ada. Jangan gurah. Jangan duduk main-main. Allahu Akbar. Belajar moleklah. Kita duduk dalam suasana gini kena belajar. Jadi apabila zimmi ni maknanya doa ketika seorang zimmi melakukan kebaikan, ini hadis yang kedua dia kata. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Anas, diceritakan, tulis ruwiya mana diceritakan sebab hadis ni dhaif. Ruwiya diceritakan bahawa Nabi suruh orang ambil air. Istasqa, tengok. Minta minuman ambil air. Tetapi yang beri air itu Yahudi. Ha, fasaqahu Yahudiyun. Nabi berkata apa? Jammalakallah. Jammalakallah. Allah tak, Nabi tak minta ampun dia. Nabi kata jammalakallah. Semoga engkau Allah jadikan awak ni smart, rupawan, comel. Kata di rawi, dia kata apa? Dengannya sama sekali tidak tumbuh uban di rambut si Yahudi tersebut sampai dia mati. Masa berkat doa Nabi. Nabi kata Tuhan comelmu tak naik uban dia. Bolehlah sekat tu. Kalau orang Arab senang, Arab.
Arak dia ada cahaya dia. Mun dengar ke? Kan nyemarah ke makcik-makcik pula. Dah. Kalau orang Arab dia kata, dia kalau dia tengok, kita tak kata jazakallahu khairah sebab dia kafir. Kita kata zawwajakallahu bikra. Semoga Allah Taala kahwin kamu seorang lagi. Senganga kau itu sengih tu kau. Tapi tengoklah kalau bini ada sebelah jangan duduklah gitu, yang belepong atas dai munya ngetumik kasut dia tu cari pas cari nyakit dah. Doa biar biar kena tepatlah sambil-sambil kita duduk buat kita tu boleh gitu. Hei, pandai-pandai nak begitu lah bini kita laki agak belepong mari ni. Oh, kena kasut tumik tinggi hok hok jeka tu belep. Hei, tembus dai tu. Jangan duduk gua. Pasal itulah kita kena doa pun biar pandai jugaklah. Jangan menyakitkan jiwa, menyakitkan orang, jangan. Macam-macam budak awal ni. Baik. Ini bab penting ni. Tulis itu doa perlindungan dari penyakit ain. Tulis. Kalau tidak mahu tak payah, tajuk dia panjang tajuk dia tu. Berjala-jala tajuk. Kita pun tak tahu apa dia, penterjemah pula tak ambil. Ini di antara kepincangan terjemahan ni. Kepincangan terjemahan ni apa dia? Dia tak terjemah semua hak Imam Nawawi kata. Bahaya lagu ni. Kita sebagai penterjemah kena amanah. Kena amanah, kena apa ni? Kena jujur. Baru boleh faham. Tengok. Anda baca apa ni? Hak Nawawi mutambah dah pelajar. Babu ma yaquluhu iza ra'a min nafsihi au waladihi au malihi au ghairi zalika syai'an fa'ajabahu. Bab bacaan bila kita tengok diri kita sendiri atau tengok anak kita, tengok harta kita, tengok apa saja mengkagumkan kita, fa'ajabahu wa khafa an yusibahu bi'ainihi. Kita bimbang takut kita, anak kita, barang kita kena ain. Wa an yatadarrara bizalik, maka mudaratlah dia dengan sebab tilikkan mata. Nak terjemah kan? Tulis dah bab 38 ni, bab bahayanya penyakit ain. Tulis bahayanya penyakit ain dan bagaimana mengawal ataupun menjaga daripada terkena ain. Tulis pendek sikit tajuk. Qala An-Nawawi, tengok hadis 904 dalam kitab Arab 949. Ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'ainu haqqun. Al-'ainu haqqun. Pandangan mata hasad itu benar. Boleh terjemahan dia, pandangan mata hasad itu benar. Gapo dia gak hasad? Gapo dia hasad? Main oyak. Tulis, tulis kita takut awak tak faham. Orang ni tengok budak kah, orang kah, apa dia tengok benda mengkagumkan dia. Dia rasa oi comelnya. Macam macam-macam lah ni kan, kalau tengok baby bulat gitu rok, dia pakak kenyek. Ih, duk main. Tak kata sepatah pun subhanallah. La haula wa quwata illa masyaallah. Ini perbuatan ini jahat. Sebab apa jahat? Sebab budak tu boleh kena ain. Sebab melampau sangat hidup uji duk kenyek dia. Kalau sakit dia tu tak apa dah, satu penyakit. Ain tu pula bahaya. Ini tu dia panggil innal ain haqqun. Bila orang tengok dengan pandangan mata yang tak baik, maka orang tu akan rebah. Sebab itulah kita ni para pelajar jangan terlalu memuji-muji kita sendiri. Bila kita tengok kita ni rasa kagum, orang duk puji kita ke, kita dapat kemenangan ke, dapat jaya apa-apa, kita kata masya-Allah tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Ini yang kita geram sangatnya, kesian kepada anak-anak. Setengah mak ayuh ni bila anak dia boleh 5A ke berapa A ke, dia tayang sekali dengan skrip. Nah, tidak dia letak di Facebook dia sekali dengan keputusan FPS anak. Ini di antara perbuatan yang tidak baik. Ada setengah budak-budak ni cerdik. Oh, masya Allah cerdik, cemerlang. Ayah duduk puji puak. Letak semacam dia punya keputusan FPS. Masuk universiti. Tahun 2,
Tahun tiga balik duk melengu tangga. Wana anak demo mula ke cerdik. Tak tahu penyakit gapo. Doktor kata tak ada penyakit. Hijau dia nya duk melengu tengok cicak. Tak tengoklah kata cicak. Mukali kena buat rorang kali kena hatu kali. Wagi mah tu bomo, tu bomo tak ada kata tak ada hatu. Tak ada jin kacau, baca ayat kursi tak tempik. Nah, itu dia panggil penyakit ain. Nah, jangan molek. Tolong nasihatlah kepada pengepus-pengepus, pengshare apa ni benda-benda yang dia kagum. Ni orang duduk keluar dari Sarawak ni, orang hebat-hebat. Penyanyi ke, artis ke, influencer ke, apa lagi apa? TikToker ke? Nah, muda-muda lagi cerah lah ni. Pasal apa? Melampau dia. Lepas menikah kak, tok dah lepih sebut. Hari-hari duk kosok bini. Suak mak bini. Oh, tak boleh pisah kita dua ni. Lah ni baru boleh hanuk dua ke. Cerah tangga habis dah. Jangan kuat berdoa dia memuji dia sendiri. Akhir kali, kena ain. Na'udzubillah. Jangan duk main kuat-kuat sangat. Ain ni bahaya. Nabi kata, al-ainu haqqun. Ha. Kalau kena kepada orang, ada riwayat lain kata, kalau kena kepada orang, masuk kubur. Kalau kena kepada unta, masuk al-qudur. Tahu qudur? Kau dia qudur? Periuk lah. Mati, kena meleh dia. Ha, kalau kena orang masuk kubur, kena ke hayawan masuk qudur. Dia kena baca qudur lah. Kalau kata masuk periuk, jadi lari dia punya apa? Wazan. Nah, kubur, qudur. Ha, baru kena. Itu bahaya. Mari kita. Tak apalah panjang malam ni biarnya panjang. Aku nak saruh ke pelajar ni biar dia tahu bahaya penyakit ain. 905. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW melihat di rumahnya ada seorang anak perempuan yang wajahnya menguning. Ada orang ni mari rumah Nabi, dia bawa anak perempuan muka pucat. Boleh menguning itu muka pucat. Dia kata fi wajiha safah. As-safah taghayyara wa safra. Maknanya mana kuning dah muka, pucatlah. Hey. Nabi SAW bagi tahu istarqu laha fa inna bihan nazrah. Nabi kata jampi dia. Jampi budak ni. Kerana dia terkena mata hasad. Kena apa ni penyakit ain, orang dengki dengan dia. Boleh jadi budak tu comel menyebabkan orang pakat duk tengok comelnya dia ni, lawanya dia ni. Nah. Jadi akhir kali jadi kuning, jadi tak bermaya budak tu sebab penyakit ain. Nah, ini bahaya ni. Ingat eh? Bahaya puji-puji jangan. Lepas ni kita belajar apakah kita nak baca kalau kita bimbang, dibimbangi ada orang nak mengenak kepada kita. Hadis 906. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haq." Penyakit ain benar. "Walau kana syai'un sabiqul qadari la sabaqatul ain." Jika ada sesuatu yang sanggup mendahului takdir, maka mata hasadlah yang mendahulunya. Penyakit mata ni cepat kan. Wa izastughsiltum faghsilu. Apabila kamu diminta memandinya, maka mandikanlah dia. Apa dia maknanya? Jangan ni. Tengok huraian. Para ulama hadis mengatakan memandikannya maksudnya dikatakan kepada orang yang memiliki mata hasad dengan lemah lembut untuk mencuci bahagian dalam tubuhnya dengan air, kemudian air tersebut digugurkan ke atas orang yang terkena matanya. Contohnya kita kata gini, tanda ni pelajar, ini kaedah yang kita nak bubak penyakit ain. Orang ni mari rumah kita, dia puji anak kita, baby ni melampau-lampau. Allah, budak ni comelnya, duk gosok budak, duk polah pipi. Apa lagi dia buat? Duk main budak ni. Allah lah, macam kau anak melekat contohnya. Dia tak tengok-tengok pun melekatnya. Balik malam tadi, balik malam ni, budak ni menangis tak tidur-tidur. Wah, duk teriak. Tak tahu penyakit apa. Maka kita kena telefon kau orang hak mari tadi. Suruh mari semula rumah kita.
Suruh dia mandi, tak ada air itu. Mandi, ambil air itu, siram atas orang yang kena penyakit air itu, itu penawar dia. Nah, ini bukan air ngamuk GISB ni. Itu satu bak lain. Itu bukan penyakit air, itu penyakit fulus nama dia tu. Boleh duit. Ini dia panggil ubat orang kena air. Tak usah kata apa lah. Contohnya, macam mana kita nak tahu? Tak. Dia tu kan puji kuat tadi. Jadi orang ni kita kena minta tolong dengan dia. Awak mandi, ambil air, siram atas orang kena penyakit. InsyaAllah syufya boleh sembuh. Hilang penyakit ain dengan sebab tu. Ingat mula tu. Tapi masalahnya tak mengaku. Bukan aku. Bukan aku kan. Tak duduk muji belak-belak je. Kenapa nyabik aku je? Bukan nyabik minta tolong. Payuh ni. Payuh. Jari orang nak mengaku. Kerana dia. Padahal dia gila-gila tadi. Lepas tu kalau ada baby kita kena pasang CCTV. Bukan aku, bukan aku, bukan TV. Tengok tu. Berapa dia buat tadi? Baru celik mata. Jangan main. Baiklah. Diriwayatkan. Cepat sikit deh. Diriwayatkan. Juga daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata. Kana yu'marul a'in an yatawadda. Seorang yang memiliki mata hasad, suka tengok orang pelik-pelik, diperintahkan untuk berwudu. Boleh juga dengan wudu. Summa yaghtasilu minhul ma'. Kemudian air wudu tadi digunakan untuk mandi orang yang kena ain tadi. Hadis ini riwayat Abu Daud, kata Nawawi bi isnadin sahih, dengan syarat Bukhari dan Muslim. Maknanya kalau kita tak nak mandi pun, sudah ambil wudu. Tak ada air, ambil wudu, siram air wudu tu atas budak tadi. Orang kena ain. Kalau tahulah, tapi kalau ramai-ramai mari nak cari siapa? Jangan cari penyakit lah. Tak usah cari penyakit. Bahaya penyakit ni. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita dan semua orang. Hadis 908. Kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwizatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Maksudnya Rasulullah sallallahu sebelum memohon pelindungan daripada jin, dia minta dengan Allah Taala jangan supaya jin tak kacau, dan juga daripada mata manusia, mata orang panggil mata jahat manusia, pandangan manusia tadi, Nabi kita minta lindung Allah Taala dengan itu. Sehingga turunnya muawwizataini. Apa dia muawwizataini? Apa? Gapo muawwizataini? Dua qul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Kalau dua, kalau tiga, kalau al-mu'awwidzat tiga, apa dia? Tambah qul huwallahu ahad lagi. Tiga qul. Jadi bila turun ayat ni, Nabi pun tak baca doa lain, pada yang baca dua qul tadi. Alhamdulillah hadal hadis rawahu Tirmizi dengan sanad yang hasan. Hadis ni kata muhakkik, sanad dia sahih. Alhamdulillah. Ni mari kita belajar pula. Hadis 909, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu yu'awwidzul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Tengok terjemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan perlindungan bagi Al-Hasan. Kalau terjemahnya kena buah alif lam, kena buah al. Bukan nama Hasan gitu ya. Al-Hasan dan Al-Husain. Simbagi hatta Al-Husain. Setengah orang ni pakai Husin. Simbagi bawah lah. Itu nama awak, bukan nama cucu Nabi. Ya. Nabi SAW mendoakan perlindungan bagi dua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma dengan doa ini.
Ha, kata belakang. U'izukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu kalau dua orang. Kalau seorang macam mana? Tulis u'izuka, tukar saja. U'izuka bikalimatillah hitam. Kalau baby perempuan, u'izuki. Belajar ke? Belajar sorah ni, belajar nahu, pandang. Baca doa ni kena hafal. Nah, sebab tu kalau orang bagi baby, ustaz, tolong tiup anak saya sikit. Baca doa ni. U'izuka bikalimatillah hitam min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lammah. Tengok makna dia. Aku memperlindungkanmu berdua, sebab dua orang sini, dengan kalimah Allah yang sempurna daripada seluruh godaan syaitan, hayawan berbisa, dan daripada seluruh gangguan mata yang melukai. Nah, ini lah penyakit ain. Kemudian Nabi SAW tutup kurungan. Kurungnya terjemah ada orang setakat tu ya. Jangan main. Kemudian Nabi bersabda, "Hai. Okey, dengar pelik ustaz ni. Berdoa apa lagu tu?" Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? "Inna abakuma kana yu'awwizu bihima Isma'il wa Ishaq." Sesungguhnya bapak kamu Nabi Ibrahim berdoa dengannya untuk mendoakan perlindungan bagi kedua anaknya, Ismail dan Ishaq. Anak siapa tu? Anak siapa? Anak Nabi Ibrahim, bukan anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah ke hadis 910. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sa'id bin Hakim Hakah Yamin. Hakim radhiyallahu dia berkata, hadis ini dhaif tulis, diriwayatkan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa an yusiba shay'an bi'ainihi qala allahumma barik fihi wa la tadurruhu. Apabila Nabi SAW khawatir matanya akan menimpa sesuatu, baginda mengucapkan allahumma barik fihi wa la tadurruhu, ya Allah berkatilah dia dan jangan memberi mudarat pada dia. Bila kita tengok benda yang mengkagumkan kita, ingatlah pelajar, kalau kita tengok perkara yang kita kagum, kita doa terus, bariklahum fi, Allahum bariklahum fi, semoga Allah berkati dia ni. Tengok rumah dia ke, kereta dia ke, hayawan-hayawan dia ke, doakan dia. Okey ke? Orang ni tengok kucing orang apa comel tak? Oh, lawa kucing dia tu. Fu kucing ho, duduk ho ho gitu kau kucing. Tu rumah apa penimpal dah. Ambil kemunglah sini, kau klik. Jadi kita supaya tidak memberi mudarat pada barang orang, kita kata apa? Allahumma barik lahum fi. Ingat eh? Kena doa. Ha, baik. Bacaan seterusnya. Dan kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni, hadis ini dhaif juga ni, tulis dhaif. Diriwayatkan Nabi kita bersabda, "Man ra'a syai'an fa'ajabu faqal, masya-Allah." La quwata illa billah. Tutup kurungnya sekat tu. Tutup buka kurungnya. Masya Allah. La quwata illa billah. Tutup. Itu ya bacaan. Sesiapa yang melihat sesuatu dan membuatnya takjub, kemudian dia mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah, atas kehendak Allah Ta'ala, tiada kekuatan selain milik Allah, lam yadurruhu nasya, tidak akan berpengaruh apa-apa baginya. Setakat milik Allah Ta'ala tu, tutup kurungan itu. Oh, jangan kita baca makna tak terkalu eh. Tulis hadis ni dhaif. Kata setengah muhakkik atau dhaif pun jiddan, terlalu lemah. Allah Allah. Yang penting dhaif. Hadis yang ke 912, kami riwayatkan daripada 912 daripada apa ni, ruwina an fihi
Riwayat dalam kitab Ibn Sunni daripada Sahal bin Hanif. Dia berkata, Sahal bin Hanif, dia kata apa? Iza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi aw malihi falyubarrik alihi fa innal 'ayna haqqun. Apabila seorang di antara kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada dirinya atau hartanya. Kita tengok pelik harta kita, harta orang kau, orang sendiri kau. Gapo benda kita tengok rasa pelik? Kita baca doa ni. Maka hendaklah dia mendoakan keberkatan kepadanya. Kita doa apa? Doa berkat. Kerana mata hasad itu ada, benar. Jadi kita kena doa berkat. Kita kata Allahumma barik fik. Barakallahu fik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kena doa. Doa apa? Doa berkat. Jangan duduk main, duduk main po cicok itu. Tahu cicok? Kena pun cicok. Allahumma. Jadi cicok pula budak ni. Jadi kita kata mana duk pun cacat-cacat gitu, langsung tak ada doa lah. Ingat dah. Ingat doa berkat. Baik, hadis yang terakhir. Tulis hadis ni, hadis 912 ni sahih. Sahih tulis. Hadis yang terakhir kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Amir, tulis Ain Ali, Amir Ain Ali Mira, bukan Amir. Ini masalah Rumi ni, dia boleh baca dua, Amir Amir. Jadi ini dengan Ain Amir, Amir bin bin Rabi'ah. Rabi'ah ni apa? Kalau nak nama-nama dalam kitab sejarah Arab, orang laki-laki. Kalau Rabi'ah orang di Malaysia, laki-laki ke perempuan? Perempuan? Ya. Nah, itu. Penggunaan nama tu tak kena tepat. Tak apalah, dia nama dah kat. Tengok dia kata apa ni? Iza ra'a ahadukum min nafsihi wa malihi wa a'jabahu ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada dirinya, harta dia, hendaklah dia doa keberkatan. Jangan tak doa. Kalau kita tak doa, maknanya kita cari penyakit untuk kita sendiri. Bahaya ke tidak? Bahaya dia. Baiklah, habis dah hadis. Ini dia panggil pengalaman ulama. Tulis apa? Tulis tepi kita. Pengalaman ulama, nama dia Al-Qadi Hussein. Qadi Hussein ni siapa? Dari kalangan teman rapat. Pakah teman rapat tu. Tokoh ulama mazhab Syafi'i, demain teman rapat. Tokoh ulama mazhab Syafi'i terkenal seorang nama dia Al-Qadi Hussein. Dalam kitabnya, nama kitab dia At-Ta'liq fil Mazhab. At-Ta'liq fil Mazhab. Dia kata apa? Nazara ba'dul anbiya'i salawatullahi wa salamu alim ajma'in ila qawmi yauman. Sebahagian Nabi pada suatu hari melihat kaumnya. Dia menganggap jumlah kaumnya ramai dan hal itu merasakan dia takjub. Oh, pengikut aku ramai, dia pekagum. Tiba-tiba hanya dalam waktu sejam, sekitar 70 ribu orang daripada umat tersebut mati kena air. Mati kena air. Jangan duduk gurau. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, annaka intahum, annaka intahum. Tengok terjemahan. Sesungguhnya engkau melihat mereka dengan mata hasad. Walau annaka iz'intahum hassantahum lam yahliku. Seandainya ketika engkau melihat mereka, lalu engkau membenting mereka. Buat benteng, buat orang panggil pelindung, pasti mereka tidak akan mati. Nabi pun tanya. Nabi tadi lah. Dengan apa aku membenting mereka? Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada.
wa dafa'tu ankum su' bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ha, jadi aku benteng kamu dengan bacaan zat yang maha hidup lagi, yang lagi menghidupkan, yang tidak pernah mati selama-lamanya, dan aku membela kamu daripada keburukan dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah, tiada upaya dan kekuatan selain dari milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi maknanya tanda waktu pelajar, maknanya kalau kita nak tengok benda pelik, kita kata apa? Kita kata hassantukum bil hayyil qayyum, bil hayyil qayyum alladhi la yamuti abada, satu, wa dafa'tum, ataupun kita kata dengan la haula wala quwata illa billah. Wallahu alam, Qadi Husain tak bawa sana, Imam Nawawi tak bawa sana, kita kata wallahu alam. Qala al-mu'allif ala qaal al-Qadi Husain. Jadi ulasan pada kitab Qadi Husain sebut mengatakan, mu'allif tu orang hok catat kitab tu. Dia kata apa? Sudah menjadi kebiasaan Al-Qadi rahimahullah apabila melihat para sahabatnya, kemudian sifat-sifat dan keadaan mereka membuatkan takjub, beliau membenteng mereka dengan baca ini, la haula wala quwata illa billah, hassaltukum bil hayyil ladzi la yamut, bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wallahu alam. Yang pentingnya kita kena baca bacaan. Ana bila teringat kau ni, tengok kau cerita Nabi ni, wallahu alam dari sudut sanad, tapi kita tengok banyak, setengah-setengah daripada pendakwah kita ni pengikut dia ratus ribu dalam WhatsApp dia ke, dalam TikTok dia ke, dalam apa, dia kagum lah, oh ramanya pengikut aku. Akhir kali TikTok dia mampu berlaku tidak, hilang, tak tahu gimana. Ha, boleh jadi kena air juga sebab dia kagum. Kalau Nabi pun kena air mati 70 ribu, wai bawa ke 50 ribu TikTok nak mati senang ya, kawan apa, ataupun kena ngenak kau kan. Wallahu alam. Hak kita sendiri berapa dah. Dulu YouTube 10 tahun kumpul kuliah, kabar-kabar hilang, tak tahu apa. Nak kata kena air kau kena jahat ke dua tu ya. Nak kata kena air kita tak kagum ke apa, muka tak ramai orang ikut. Orang jahat ada, dia sakit hati sebab kita duk ngajar pagi petang siang malam. Ha, biar ke dia lah. Allah Taala Maha mengetahui. Tengok hadis 914, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan sanad yang baik. Imam Nawawi kata sanad dia baik, hasan. Dia kata apa? Ha, dengar ni. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ra'a ma yuhibbu. Dengar apa? Nabi bila tengok benda yang dia suka, kata belakang, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ha, letak kurungan itu. Oh, ini untuk bacaan ketika tengok benda suka. Wa idza ra'a ma yakrahu, bila dia tengok benda tak suka, buka kurungan, alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau suka kita baca apa? Baca kuat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Bila tengok benda tak suka, alhamdulillahi ala kulli hal. Masalah. Hadis ini hasan, riwayat dia baik. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu disukainya mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala yang baik menjadi sempurna. Tutup kurungan sekat tu, tutup kurungan situ. Kalian mungkin baca kot saya. Dan ketika mendapat sesuatu yang tidak sukainya, Nabi kita baca alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Pasal itulah dalam ulama akidah kata la yuhmadu, tak ada orang lain yang kita puji pada benda yang kita tak suka kecuali Allah. Betul tak? Orang lain kalau buat tak suka kita, kita puji. Tak puji. Tapi Allah Ta'ala kalau dia bagi kita sakit, kita kena puji juga Allah Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, wa fi kulli hal. Nah, setengah kalau Arab ni sambung,
Alhamdulillah ya ala kulli hal wa fi kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Tamaklah kita. Baru kita boleh break, dia panggil stasi besar. Sebab bacaan yang ke-40 bacaan tengok ke apa ni? Tengok ke langit. Tak ada dah. Cerita lain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.